Hanya satu hari, terus di sini kami hadir untuk audiens pada Pak Ganjar karena sudah ada kesan yang kami alami sebagai seorang nelayan yang mana mulai tahun apa ini, masalahnya? Masalahnya ya kita titik macet Pak dengan kendala. Macetnya apa? Ya sebelum COVID sudah punya pinjam bank, terus kemudian telah ada COVID, istri sedang saya sakitan. Ya, kemudian terus sampai sekarang angsuran bank juga sering nunggak, Pak. Ya ini kami mohon kepada Pak Ganjar dan yang lain terpilih, tolonglah terkait permasalahan nelayan ini untuk dipikirkan biasanya dengan kredit macet khusus untuk nelayan itu yang kita sampaikan. Ya. Dan lagi yang menyampaikan sebelah kanan luar, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nelayan Desa Karanganyar. Kalau badhe ngusulaken terkait aturan pemerintah saat menikah terkait surat menyurat kapal. Surat menyurat. Sampeyan sok surat-suratan to? Lah niku migrasi iki kan ngrepotaken. Oh, ini surat-suratan karo sapa? Eh kan perikanan kan KKP kan? Ini nyuwun sewu. Pembuatan kapal sak menika. Sampun 6 bulan. Surat ukurnya mau dereng dados.
entah kenapa, karena nelayan tidak bisa surat kapal. Nelayan tidak bisa ngurus sendiri karena online, karena SD online kan gitu kan. Terus juga lebih gampang kok. Nasi pendidikan gampang pak. Nelayan semua tidak ada orang pendidikan dan gitu. Ini kan lo nyampaikan aspirasi keluhan nelayan. Keluhan nelayan. Migrasi sabun dilaksanakan karena menurut sabun ikut serta untuk migrasi dikenal 5% untuk PNBP nya untuk dapat 5%. Bahkan nelayan itu pak kalau dapat jual beli ikan 25 juta itu yang punya kapal tidak hasil apa-apa pak. Karena apa? Karena dibelikan solar, es dan sebagainya itu 20 juta. Perbakalannya, iya, betul cocok. Nanti kalau 5% ini diteruskan, sakno nelayan. Usulnya, pripun sakit Pak Ganjar muka buat menimbun jenggak jos, sakit nelayan muka nyaman, aman, semuanya, sekitar semuanya. Saya urusan surat ini mau. Surat? Lihat surat nggak pak? Nah, ini kalian soal kita gini nyuruh sih pak bisa dilamin gini. Nelayan kalau jual beli kan di TPI satu bulan bahkan dua bulan tidak dapat ikan, tidak dapat uang. Tolong tuh gimana bisa nelayan jual ikan di TPI? Jangan TPI. Emang saya nunggu. Enten bakul cukup. Nah, nggak mau cuma kanya dari itu. Primun saya itu bapak menikah. Bayarnya kapan itu? Nah, ini kita balik kalau kalau berdijar injenan. Primun cara ini pun nelayan kujar di ikan dikasih uang karena nelayan itu belum apa-apa aja sudah ngasih uang kuli, beli es, beli solar. Tapi, ini tolong nak kalau bapak nantinya menjadi buat nanti lho, kok mau kok es dodoran kalau dibayar gitu ya nah, jadi kan kita kalian dengan kewajiban lah yang temeriku contohnya kados perikanan berpun berolah seperti ini kan gitu. Nah, kalian kan kita disuruh jual kan di TV sudah dilaksanakan tapi ternyata satu bulan gak dapat ikan, gak dapat uang gitu. Kamu bisa lakukan itu? Lelang kok? Lelang sih menang semua aku. Kamu kan butuh bayar. Ini aku tak prakteknya. Ya biolenya, ini prakteknya enggak ada yang itu. Itu kalau memang Pak Ganjar ingin tahu sebenarnya, tolong disurvey. Di sini ada Pak DPR DPR juga. Saya kita sebagai nelayan tidak rumong. DPR butuh survei atau Pak DPR? Nyusiu. Kulung buatan rumongso dua wakil kulung buatan rumongso sebagai nelayan kulung masuk orang rumongso aku dua wakil di daerah nelayan kita apa ya nih ye. Semua keluhan nelayan tidak ada yang membantu pak ye, ye, ye. Tolong setelah Pak Ganjar menjadi tolong dibenahi pemerintahnya dengan nelayan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kulung ini tiang nelayan nggih covid kados sak mriki mboten enten kerja tapi punya bank banyak pak nggih bae banyak lho berarti sugih to duwe bank akeh tapi macet pak macet bank iku macet nah permintaan mboten mikirake pak nggih jadi mikirake rakyat abek jiblek permintaan nggih tolong bapak Ganjar nggih satu saat harus menang harus dipikirkan di nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi ada pertanyaan soal apa namanya nelayan. Kalau solar di sini beres. Beres. Beres nelayan. Kalau yang nelayan beli solar cukup. Ada. Kuota nelayan. Jadi cukup tapi. Hah? Iki ana sing cukup ana sing ora piye to? Jadi yang pembelinya siapa itu? Oh, yang pembelinya pedagang. Bayari mundure berapa lama? Oh, satu. Ada enggak bakul? Bakul 5. Mana ada enggak bakul? Ada enggak?
Rawani lho. Ya, aku tak cekin mas. Ya. Ada? Oh, gak ada Bakul. Bakul yang soal dukungan TPI ini lho. Ada apa enggak? Ada, jenengan. Ini. Ini ya toh. Bu, bantu saya jawab ini lho, Bu. Jadi kalau ada persoalan, Bapak Ibu, kita tanya dulu, kita klarifikasi, kita tabayun. Yeah. Ini Bu, kalau nelayan jual ikan di TPI, kok rasa dibayar langsung ke mundur sebulan itu kena apa? Kena apa, Bapak? Bapak ini artanya kena apa? Ini mau diparingi dana. Ya Allah. Sakit lancar. Utang-utang terus. Betul. Bakulnya itu kan beli, bakulnya orang di modal. Iya. Ya terus pinya ini. Ya apa sampai tubuhnya datang dodon yang bakul. Itu kan orang nelayan menyalakan bakul itu enggak ada, Pak. Bakul uangnya dulu. Ya terus yang salah sopo? Lah duka. Saya sampein bakul. Beli ikan. Sampai niat tuku ikan? Iya. Niat toh? Wis tuku? Iya. Ana regane? Iya. Lah wis tuku ora mbok bayar terus piye? Regane ya dibayar. Hah? Nek wonten artane ya harus dibayar sekali kontan. Saya ora tahu mate iki ana iki. Lah iki ana iki. Pak, kalau tuku mungkin nek mbok duwe duit tak bayar. Sapa sing duwe sepeda motor sapa? Sepeda motor duwe. Ya, semua. Umpamanya ini kulo tuku sepeda motor jenengan piro regane 3 juta kene tak gowo wis bayare kapan Pak Ganjar sone wis di duit iki aneh ya 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 kula nggo dipetotiyan jenengan adone nang bakul meneh bos gede lah bose nggih boten wonten artane nek cuma kurang niku bawa nota to ya wis bener jenengan ya. Wes, rasa dirembuk nih, wes. Jadi cilaka lagi. Orang ini rugi nelayan, orang rugi bakul. Sama-sama lah Pak, sama-sama rugi lah. Ah, orang cari siapa, ya orang. Ya mending nih, kau yang ini tukunya langsung nggak tidurnya karena langsung bakul gede, gak itu. Lagi nari nana bakul cina gerung dibayar nanti nih bakul gede nanti nih juragan nih dok lagi melayu orang bayar nih. Ya terima kasih ibu ge. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes bener nih sing ngurusi pemerintah wae. Lo tak cekin ge masalahnya ada di mana. Ada model yang ngono aku yang rembang terus wae ya. Omae tak tuku pak, lo tuku omae pak, ge pinter omae. Mang juta, bayar ya pak. Go. Kecil apa ini? Betul. Yang berikutnya terakhir tadi itu soal jual beli. Yang terakhir soal kredit. Bapak Ibu memang banyak keluhan dari nelayan, dari petani juga. Kreditnya macet. Nah kredit macet itu ada beberapa persoalan. Memang karakternya wegahnya rupang. Wegah nyicil ya kalau karakternya buruk ya nggak dibantu tapi kalau nanti dicek secara teknik karakternya oh ini karena ada persoalan persoalannya apa? Persoalannya ada bencana persoalannya ada penyakit ya persoalannya ada masalah teknis atau kapal rusak dan sebagainya ya begini-begini insya Allah nanti kita hapuskan oh no. Ya, tapi nanti aja aji ngutung ngomong kayak gini, ayo dong macet rasa do nyicil tuh karo Pak Ganjar dihapus tapi kalau yang punya masalah karena kesulitan mungkin beberapa sudah direstrukturisasi utangnya kok tetap karena situasi ABCD insya Allah kita bisa lakukan kalau data kasasi gak terlalu banyak mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan, baik Bapak Ibu. Terakhir, oh surat tadi ya. Soal surat kami sudah komunikasi dengan Menteri. Waktu kami di Lampung juga mendapatkan masukan ini. Di Sulawesi juga mendapatkan masukan ini.
Nanti dengan KTP itu saja kita mudahkan semuanya. Dan harus elektronik, Pak. Nah, orang elektronik malah soyo suwe. Karena muter-muter bolak-balik lagi suwe. Maka nanti datanya benar, ada informasinya benar, kita mendatanya juga benar dengan baik, maka cara memberikan izinnya insya Allah lebih cepat. Matur nggih Bapak Ibu. Patungane sehat kabeh. Oh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ganjar Pranowo atas kehadirannya di Desa Gragan Rembang. Semoga Bapak terus sehat ya, agar dapat menyapa rakyat di lain daerah lagi. Betul sekali, dan kita terus memberikan semangat karena besok hari Minggu akan ada debat calon presiden tentunya. Wow. Ya. Yeah.